Gorontalo itu makmur. Siapa yang mengatakan kalau Gorontalo itu miskin? Memang bagi yang naik mobil-mobil mewah, dia mengatakan dia makmur. Tapi bagi rakyat, petani-petani, nelayan-nelayan, bagaimana kehidupan mereka? Masih banyak yang kita lihat. Kemiskinan itu makin terlihat. Masalah air, petani pun kalau ketemu hanya minta dua, sediakan pupuk dan bibit sebelum masa tanam, ataupun ketika masa panen harga jatuh. Dan ini tidak pernah ada solusi di Gorontalo ini sendiri. Gorontalo ini tidak susah kalau mau urus. Kalau betul-betul mau urus pasti bisa. Ini persoalan. Dan karena itulah saya bersyukur saya menjadi politisi sekarang ini. Dan dengan background saya sebagai pengusaha, mudah-mudahan 5 tahun ini bisa saya lakukan perubahan-perubahan. Asalkan bisa lakukan perubahan dengan cepat, asalkan kita harus mempunyai pemimpin-pemimpin yang seimbang dengan saya, yang bisa mengimbangi saya untuk bisa bekerja untuk melakukan percepatan pembangunan ini sendiri. Karena tidak mungkin Rahmat Gobel melakukan sendiri. Rahmat Gobel hanya punya 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 lubang hidung, 2 kuping, 1 mulut, dan punya hanya 1 perasaan hati. Hanya itu saja. Tidak mungkin saya menyelesaikan semua persoalan kalau saya tidak didukung oleh para pemimpin daerah, kepala daerah yang bisa. Ini persoalan yang ada di Gorontalo. Untuk saya bisa menjabarkan dan mewujudkan mimpi saya 5 termakmur di Indonesia, saya perlu pendamping-pendamping yang handal, yang bukan hanya memberikan harapan-harapan palsu, yang hanya bercerita atas nama rakyat keinginan ini, keinginan itu, padahal dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, kenapa saya meminta Kakak Hamid untuk dilanjutkan programnya, untuk dilanjutkan kepemimpinannya, supaya apa yang saya pikirkan, program rencana, bisa sejalan dan searah dengan Kakak Hamid Bo. Saya memilih Kakak Merlan Puloli dari semua calon. Semua calon bagus, gak ada yang gak bagus. Tapi di antara yang terbagus, ya hanya dia. Hanya beliau, Kakak Merlan Puloli, yang tidak dikenal. Yang kita tahu apa? Karena dia bekerja di Papua. Bayangkan orang Gorontalo, seorang Sri Kandi Gorontalo, bekerja di Papua dan bisa menyukseskan semua program pemerintah. Bahkan beliau punya kenaikan pangkat 2 kali lipat, suatu prestasi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya mohon dukungan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu untuk calon bupati yang kita banggakan ini. Ini bukan sekedar jabatan yang mau kita kejar, tapi bagaimana membangun rakyat Gorontalo ini sendiri. Saya ingatkan Kakak Hamim selalu, Hamim, kita ini harus bangun Gorontalo dengan benar dan jujur. Kita harus bangun betul sektor pertanian, sektor pendidikan, sektor kelautan, peternakan dan perkebunan. Banyak potensi yang Gorontalo ada yang tidak bisa kita bangun. Kita harus bangun. Apa yang Kakak Amin buat sudah cukup bagus, tapi masih kurang menurut saya. Saya perlu ingatkan supaya dia jangan berpuas diri. Saya katakan, saya lihat dari atas Kakak Amin. Anda ada di bawah, saya lihat dari atas. Bagus, tapi masih kurang. Oleh karena itu, Anda harus lanjutkan, dan saya akan mengawal ketika Kakak Hamim dan Kakak Merlan Puloli menang, berhasil, saya akan kawal program-program ini. Tapi kalau diantar meh-meh atau dia hanya minta suruh pilih, jangan. Itu rezeki, siapapun yang kasih-kasih terima rezeki, tapi pilihan tetap. Siapapun yang kasih terima, itu rezeki. Namanya juga pesta demokrasi, kadang-kadang ada rezeki lewat kan. Jangan lewat, terima, tapi jangan pilih dia. Hati tetap harus. Makanya saya tanya, ikhlas? Penuh hati? Ya udah, insya Allah. Kalau begitu izinkan saya memimpin doa pada hari ini untuk
untuk kedua calon kita dan untuk kita semua dan keluarga kita semuanya. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Amin. Marilah kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah, yang mana kita tunjukkan untuk tunjukkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Al-Fatihah. Amin. Syaitan bismillahirrahmanirrahim. شراط الذين أنعمت عليهم ويتشعر. Yang kedua, mari kita baca surat Al-Fatihah yang kita tujukan untuk para pemimpin bangsa ini, pendiri bangsa ini, negara ini, dan juga kepada para tokoh-tokoh Gorontalo seperti almarhum Haji Medi Botutide, almarhum dan almarhumah Martin Liputo, almarhum dan almarhumah Nurdin Mono Arfa, almarhum Haji Ahmad Pakaya, almarhum Medi, almarhum David Bobihu, almarhum Iwan Boking, dan semua keluarganya serta keluarga kita semua, orang tua kita, kawan-kawan kita, sahabat kita, teman-teman kita, anak-anak kita mungkin yang telah mendahului kita semua, dan juga guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, kaum mu'minin dan mu'minat. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya, diterima semua amal ibadahnya dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan di masa hidupnya, dilapangkan alam kuburnya, dijauhi dari segala siksaan di alam kuburnya, dilindungi dan dijadikan alam kuburnya bagai taman surga bagi mereka semua. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya dan kelak ditempatkan di sisinya bersama kaum muslimin dan muslimat lainnya di tempat surganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas semua nikmat-nikmat-Mu, atas semua yang telah Kau anugerahkan kepada kami selama ini, sekarang maupun di masa yang akan datang ya Allah. Segala puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas semua kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami, baik yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui ya Allah, atau kami lupa akan apa yang telah Kau berikan kepada kami. Ampunilah ya Allah dosa kesalahan kami, baik yang kami perbuat maupun yang akan datang, baik yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui, baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Allah. Janganlah Kau hukum kami, janganlah Kau siksa kami, bahkan Kau berikan cobaan sekecil apapun karena dosa dan kesalahan kami ini ya Allah. Kami tahu kami tidak akan kuat, mampu merasakan beratnya penderitaan atau sakitnya siksaan yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kami ya Allah. Kami semua ini adalah umat-Mu yang lemah, yang tidak kuat menghadapi segala bentuk godaan dan cobaan di muka bumi ini ya Allah. Ingatkanlah kami selalu ya Allah, bimbinglah hati kami selalu ya Allah, dan berikanlah kemudahan kelancaran kepada kami untuk kami dapat selalu menyempurnakan iman Islam kami hingga kelak menjadi umat-Mu yang mulia dan sempurna di hadapan-Mu sebelum Kau mengendaki kami semua ya Allah. Ya Allah, dan apabila Kau sudah mengendaki kami, jadikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Anugerahi kami semua kesehatan umur yang panjang, kekuatan lahir batin. Anugerahi pula ya Allah keselamatan dan keamanan kepada kami semua dan keluarga kami ya Allah. Anugerahi pula ilmu yang bermanfaat serta rezekimu ya Allah yang banyak lagi halal dari Kau selalu ridho ya Allah. Ingatkan tanggal 9, jangan lupa pilih nomor. Tenang.